Halo anak-anak kelas 1 SD Cinta Budaya. Apa kabar? Miss Lisa senang sekali karena Miss Lisa bisa memandu kalian untuk belajar matematika. Apalagi sebentar lagi kita sudah mau PTS loh. Kali ini Miss Lisa akan membahas bahan-bahan PTS matematika. Sebelum kita masuk ke topik matematika, Ayo kita nyanyi satu lagu. Miss Lisa tahu kalian pasti suka menyanyikan Miss Lisa juga. Miss Lisa sangat senang menyanyi untuk kalian ya. Ayo kita sama-sama menyanyikan satu lagu. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua, apa kabar? Miss Lisa mau ketika anak-anak menyanyikan lagu ini dan ketika kalian menjawab baik kalian akan tepuk tangan satu kali ya dua kali juga boleh oke ya Miss Lisa mulai Selamat pagi semua apa kabar baik. Selamat pagi semua apa kabar baik. Selamat pagi semua selamat pagi semua selamat pagi semua apa kabar Iya, masih semangat? Masih, Miss. Ayo, kita nyanyi satu lagu lagi. Miss Lisa sudah pernah menyanyikan lagu ini di video YouTube Matematika sebelumnya ya. Yuk, masih ingat lagu ini? Satu, dua, tiga, empat. Nah, Miss Lisa akan menginginkannya ya. Kalian boleh ikut dengan Miss ya. Satu, dua, tiga, empat. Lima enam... Tujuh delapan... Sembilan sepuluh... Aku bisa... Aku pintar... Aku hebat... Sungguh senang... Amat senang... Aku juga bisa belajar di rumah... Kita sama-sama nyanyikan sekali lagi ya... Satu dua... Tiga empat... Lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh. Aku bisa, aku pintar, aku hebat, sungguh senang, amat senang. Aku juga bisa belajar di rumah. Wah, hebat sekali! Anak-anak sudah mengikuti Miss Bernyanyi, masih semangat, masih mau bernyanyi iya Miss Lisa juga akan mainkan one little two little three little Indians tapi dimulai dari yang girl dulu oke okay, yang girl semangat ya nah ayo kita nyanyi one little two little three little Indians Four little, five little, six little Indians. Seven little, eight little, nine little Indians. Ten little Indians girl. Untuk young boy. One little, two little, three little Indians. Four little, five little, six. Little Indians, seven little eight, little nine, little Indians, ten little Indians, boy, yeah, ayo semuanya tepuk tangan. Anak-anak, kita akan memasuki topik mengenal lambang bilangan 1 sampai 10 Lambang bilangan di sini dimaksud dengan angka. Ya, mari kita lihat benda yang paling atas karena di sini sudah disiapkan banyak sekali benda-benda. Coba tebak benda yang paling atas itu benda apa? Pintar sekali itu adalah bola. Kita sama-sama hitung bolanya ada berapa? Mulai satu, berarti dia ada satu. Maka lambang bilangannya adalah satu dibaca satu. Ayo kita eja. S A S T U T U satu. Ayo kita lanjut di benda nomor dua. Perhatikan apa itu binatang? Apakah itu yang berenang di air? Iya, pintar sekali. Itu adalah ikan. Mari kita sama-sama hitung ikannya ada berapa. Mulai satu, dua. Maka lambang bilangannya ditulis dengan angka dua. Dibaca dua, mari kita eja. D, U, Du, A, dua. Ayo kita lanjut di soal berikut. Lihat benda apakah itu yang tempat untuk kita duduk. Itu adalah kursi. Mari kita sama-sama hitung kursinya ada berapa. Mulai. Satu, dua, tiga. Ada tiga, maka lambang bilangannya ditulis dengan angka tiga. Maka dibaca tiga. Ayo kita eja. T, I, T, G, A, G, tiga. Ayo kita lanjut ke gambar berikutnya itu adalah gambar pisang. Mari kita hitung pisangnya ada berapa. Mulai satu, dua, tiga, empat. Maka ditulis dengan lambing, lambang bilangan empat. Dengan angka empat dibaca empat. E M, -M P A T -4, empat di soal berikutnya ada gambar boneka, boneka perempuan. Ayo, sama-sama kita hitung bonekanya ada berapa: mulai satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima, maka lambang bilangannya ditulis dengan angka lima, dibaca lima. Ayo, kita eja, L m sama lima. Di soal berikutnya ada gambar sepatu. Lihat sepatunya ada warna apa ya? Oh, ada warna hijau ya. Sepatu warna hijau ya. Ayo kita sama-sama hitung sepatunya ada berapa? Mulai satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Maka ditulis di lambang bilangannya adalah angka enam karena sepatunya ada enam dibaca enam. Ayo sama-sama eja e n a m 6 e enam. Di soal berikutnya ada gambar jam waker yang biasanya digunakan untuk alarm orang untuk bangun pagi. Nah, sama-sama kita hitung jam wakernya ada berapa. Mulai satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh jam waker. Maka di lambang bilangannya ditulis angka tujuh, dibaca tujuh. Ejanya adalah t-u-tu, j-u-h-juh tujuh. Di gambar berikutnya ada gambar bebek. Kita hitung bebeknya ada berapa. Mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada delapan. Maka di lambang bilangan tulis angka delapan. Dibaca delapan. Cara eja nya d e d l a -L a p a n pan delapan. Di soal berikutnya ada gambar pensil. Kita hitung sama sama pensilnya ada berapa? Mulai satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan. Ada sembilan, maka di lambang bilangan tulis angka sembilan. Dibaca sembilan cara tulisnya s e m s -E m b i b l a n -A n sembilan. Soal berikutnya ada buku, bukunya warna apa? Warna coklat, kita sama-sama hitung buku yang warna coklat ada berapa. Mulai, satu, dua, tiga...

Anak-anak, sekarang kita akan belajar angka 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris. Lihat di gambar yang pertama. Itu adalah gambar landak. Ya. Ada berapa landaknya? Kita hitung. One. Jadi ditulis satu atau dalam bahasa Inggrisnya adalah one. O N E 1. Kita lanjut di gambar kedua di samping kanannya itu adalah gambar ulat bulu lihat ulat bulunya ada berapa kita hitung sama-sama one two maka ditulis angka two ya yeah. two t w o two dua kita lanjut di gambar ketiga ada gambar kupu-kupu kita hitung sama-sama kupu-kupunya ada berapa One, two, three. Maka ditulis angka tiga atau biasa disebut three dalam bahasa Inggris. Three, T H R E E, three. Di gambar berikutnya ada gambar lebah. Kita sama-sama hitung lebahnya ada berapa. Mulai one, two, three, four. Ada four, empat dalam bahasa Inggrisnya adalah four f o u r four. di gambar berikutnya ada gambar laba-laba atau spider. nah, dalam bahasa Inggrisnya adalah spider ya. kita sama-sama hitung spidernya ada berapa? one, two, three, four, five. ada five lima ya maka dalam bahasa Inggrisnya disebut five f i v e five di gambar berikutnya ada gambar kepi atau bahasa Inggrisnya adalah ladybug kita sama-sama hitung ada berapa mulai one two three four five six ada six enam dalam bahasa Inggrisnya adalah six S i X6 e -6. Di gambar berikutnya ada es krim. Lihat banyak sekali es krim ya. Yuk kita sama-sama hitung es krimnya ada berapa. One, two, three, four, five, six, seven. Ada seven, tujuh. Dalam bahasa Inggrisnya adalah seven. S -E -V -E -N, S-E-V-E-N, seven. Di gambar berikutnya ada gambar kado, hadiah. Ya, atau bahasa Inggrisnya adalah gift. Ayo kita hitung gifts-nya ada berapa? Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. delapan. Maka dalam bahasa Inggrisnya adalah eight. E I G -T H T. Kita lanjut di gambar berikutnya. Ada lollipop. Kita hitung lollipopnya ada berapa yuk. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ada nine, sembilan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah nine. N-I-N-E, nine. Di gambar berikutnya, yang terakhir ada gambar bunga. Kita sama-sama hitung bunganya ada berapa. Mulai. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ada ten, sepuluh. Dalam bahasa Inggrisnya adalah ten. T-E-N, ten. Sepuluh. Kemudian kita masuk dalam soal-soal mengenal bilangan 1-10, sampai 10. numbers from 1 until 10. Lihat di soal yang pertama, ada angka 8, angka 8. Sudah misjelaskan tadi, angka dengan lambang bilangan itu sama lambang. Ya, 8, lambang bilangan ditulis. Delapan. d e d l a l a p a n pan delapan di soal nomor dua ada nama bilangan nama empat empat e m e m m p a t nama bilangan ditulis Empat. ya angka em, empat. soal nomor em, dalam bahasa Inggrisnya ya ada number ten number this is number ten Ten-nya ditulis dalam bentuk kata ya dalam bahasa Inggrisnya adalah e te and ten this is number 10 10 anak-anak kita sudah masuk ke topik yang terakhir Ya, kita lihat Miss sudah berikan banyak sekali gambar-gambar. Ada gambar bunga, roti, dan bintang. Namun di pertanyaannya hanya ditanyakan gambar bunga ada titik-titik. Hanya gambar bunga, maka kita hanya menghitung gambar bunga. Yuk sama-sama kita hitung bunganya ada berapa. Mulai. Satu, dua, 3 4 5 maka ditulis angka 5 ya ingat gambar bunga gambar bunga ada 5 anak-anak ini semua adalah bahan ujian PTS matematika dari mengenal angka 1 sampai 10 dalam bahasa Indonesia dan numbering 1 until 10 serta mengenal apa perbedaan nama bilangan, lambang bilangan dan juga berhitung. Anak-anak Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang kalian belum selesaikan ya Segera cepat diselesaikan Dan dikumpul minta tolong mama untuk fotokan Ya, dikumpul ke guru bidang studi matematika Yang mengajar di kelas masing-masing Oke, terima kasih anak-anak sudah menonton video pembelajaran ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Selamat belajar